Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, 86 warga Jawa Barat yang sebelumnya bekerja atau bersekolah di Arab Saudi dijemput tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jabar Sabtu malam. Para WNI tersebut pun diisolasi di BPSDM Jabar dan dites swab hari Minggu kemarin untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. 86 warga Jawa Barat yang sebelumnya bekerja atau bersekolah di Arab Saudi dijemput tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Sabtu malam di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka pun langsung dibawa ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Jawa Barat yang berlokasi di Cimahi untuk dikarantina. Menurut Direktur Rumah Sakit Kesehatan Kerja atau RSKK, Dr. Vini Adiani Dewi, pihaknya telah menyiapkan kamar yang berisi kebutuhan pribadi untuk semua peserta isolasi termasuk makanan. Vini pun menyatakan seluruh peserta akan menjalani tes swab atau PCR untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Jika hasil PCR tes positif, mereka akan ditempatkan sesuai dengan protokol yang berlaku. Sedangkan jika hasilnya negatif, mereka akan diperbolehkan pulang setelah dikarantina selama 14 hari. Jadi apabila nanti swabnya positif, akan kami tempatkan sesuai dengan isolasi mandiri yang sudah kami punya protokolnya di dalam isolasi mandiri yang diadakan di BPSDM. Jadi ketika swabnya nanti negatif, maka selama 2 minggu akan kami isolasi di sini, di karantina di sini. Tetapi kalau misalnya nanti swabnya positif, maka protokol terapinya akan berbeda. Jadi dikondisikan sebagai pasien mau itu OTG, ODP, ataupun confirm untuk penyakit COVID-nya sendiri. Salah seorang WNI dari Riyadh Arab yang dikarantina di BPSDM Jawa Barat, Suryani, mengatakan dirinya tidak mendapat kabar dari KBRI di Riyadh jika akan diisolasi terlebih dahulu di Cimahi sebelum bisa pulang ke kampungnya. Dirinya pun berharap kondisi semua WNI asal Arab sehat dan corona pun segera berlalu dari Indonesia. Kota dari Arab Saudi di Riyadh. Saya nggak tahu bilangnya dia bisa dijemput sama keluarga ya pulang ke sini pas ke bandara. Bilangnya udah nggak bisa. Jadi nggak ada konfirmasi lagi dari KBRI Riyadh. Setiap WNI tersebut pun sempat mendapatkan prosedur kesehatan, mulai dari bandara hingga BPSDM untuk memastikan warga Jawa Barat aman dan sehat. Masing-masing dari mereka pun mendapatkan fasilitas kamar dan kebutuhan pribadi secara gratis sebelum akhirnya dipulangkan ke domisili mereka. Budi Hartati, Bandung TV.